penyebab ikan cupang agresif. Halo, salam satu hobi, akuatik 7. Ikan cupang juga dikenal dengan nama ikan aduan dan punya nama asli Siamese Fighting Fish. Jadi, tidak mengherankan jika mereka suka bertarung dengan satu sama lain. Tapi pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa mereka melakukannya? Para ahli perilaku hewan memiliki penjelasan yang cukup bagus tentang hal ini. Dalam video singkat Akuatik 7 ini, kita akan membahas pertanyaan, mengapa ikan cupang suka berkelahi? Ikan cupang sangat teritorial, jadi mereka bertarung dengan satu sama lain untuk melindungi wilayah yang mereka anggap miliknya. Cupang jantan khususnya perlu mengintai wilayahnya untuk mendapatkan pasangan. Tapi, bukankah ikan lain juga banyak yang teritorial dan kebanyakan dari mereka tidak seagresif cupang? Jadi apa penyebab sebenarnya? Ikan cupang berasal dari Asia Tenggara, di mana mereka hidup dalam kondisi yang cukup keras di sawah, parit berlumpur, aliran sungai yang lambat, dan area air yang tergenang. Karena kondisi yang kurang ideal ini, ada lebih banyak persaingan untuk mendapatkan makanan dan wilayah, sehingga mereka berevolusi menjadi lebih agresif. Ada juga fakta bahwa selama bertahun-tahun ikan cupang dibiakkan untuk menjadi agresif, terutama di masa ketika mengadu dua cupang adalah hal biasa di Siam pada masa lalu. Meski sudah sedikit breeder yang membiakkan cupang untuk meningkatkan agresinya hari ini, sisa-sisa sifat agresif ini masih ada di genom mereka.